Baru-baru ini, ketika seorang lelaki hendak mencari ayam hutan di kebun kelapa sawit, dia terkejut apabila melihat satu makhluk berwarna putih di hutan itu. Pada awalnya, lelaki tersebut merasa cemas kerana di kebun itu tidak ada ternakan orang dan cemaan itu telah membuatkan dia merasa meremang. Tidak lama selepas itu, makhluk tersebut yang merupakan seekor haiwan berbulu putih muncul dan mendekatinya, membuatkan dia tidak dapat berbuat apa-apa melainkan menegurnya. Berikut adalah rakaman kejadian. Datang dekat. Hoi. Ha. Kan aku cakap. Hoi. Hoi. Nak kubur tu. Kau ni betul-betul kubur ke? Jemaan. Ini tepi Sungai Pahang ni. Belah sana Sungai Pahang. Wah. Terkejut aku. Warna putih eh. Ibu dia tak ada. Aduh. Suspend. Berderau darah aku. Sudah. Datang lagi dah. Kau nak apa? Kau nak apa? Aku nak balik. Tu motor aku. Sana. Kau siapa? Mana mak kau? Kau jangan ikut aku balik. Paham bahasa. Kenapa kau diam? Ha? Kau tinggallah sini. Kau jangan ikut aku. Ha, nampak ni. Ha. Bawa beg ayam lagi. Nampak. Aku minta ayam. Aku bukan nak cari kau. Kau pergi ke sana. Main jauh-jauh. Ayam tu main dekat motor aku ke. Dah. Pergi aja. Pergi main sana. Kau tak payah ikut aku. Dalam tu. Tapi ni hutan tu. Hutan dengan Sungai Pahangnya. Dekat kampung Bukit Nikmat ni.
Tapi aku tak tahulah. Ni kerbau orang bela ke? Kerbau siapa ke? Aku tak tahu. Sebab aku tak pernah jumpa lagi mak dia. Seram aku. Aku nak balik lah. Menyeramkan tempat ni. Aduh. Oi, jangan dekat. Kau jangan dekat dengan aku. Kau nak apa? Nak kerbau tapi kau tak ada tanduk. Nah, ibu kau.